korban kecelakaan usia milenial, membuat Ditlantas Polda Metro Jaya gencar melakukan sosialisasi Milenial Road Safety Festival, di antaranya ke Universitas Kristen Krida Wacana, UKRIDA. Ditlantas mengajak kepada mahasiswa untuk menjadi pejuang garda terdepan dalam keselamatan berkendara. Sosialisasi Milenial Road Safety Festival 2019 akan terus dilakukan di universitas-universitas di wilayah DKI Jakarta sampai 31 Maret 2019. Sudah tanggal 30. Apakah saat ini sudah tinggi angka kecelakaan sehingga diperlukan adanya langkah-langkah upaya dari Ditlantas? Dari data yang ada untuk jumlah laka lantas, jumlahnya menurun, tapi untuk korban laka lantas yang dari kaum milenial terjadi peningkatan. Sampai 55% untuk dari jumlah keseluruhan, 55% adalah dari kaum milenial. Dari hasil atau data yang ada, korban laka lantas kaum milenial itu rata-rata tidak memiliki SIM. Sehingga pada hari ini juga kita dorong untuk SIM kita yang ada di bawah itu dari para mahasiswa untuk memiliki SIM dan sebagainya, kita layani dengan baik. SIM mobil itu Pak, bisa buat SIM Pak? Atau perpanjangan ya? Perpanjangan SIM. Kondisi jalan sekarang ini kan masih dalam tahap perbaikan. Ada pembangunan MRT, ada pembangunan LRT. Salah satu juga penyebab ada salah satu penyebab kecelakaan. Sebenarnya itu masih dalam tahap pembangunan. Walaupun nanti itu sudah selesai, mudah-mudahan itu bisa lancar. Terutama masalah kemacetan. Ada beberapa kampus kalau tidak sampai mungkin kita lanjutkan terus untuk wilayah Jakarta. Oh ya Pak, untuk tadi pembuatan baru kira-kira mahasiswa teman-teman kalau untuk pembuatan SIM, karena SIM itu kan dari